Maturan dulu teman-teman. Kita sudah memasuki di desa Bangli teman-teman. Oke. Kita maturan dulu teman-teman. Semoga tempat yang saya eksplor saya diberi keselamatan. Rahayu nasrejeki, oke. Oke, kita ntar lanjut ya. Di daerah Bangli sangat dingin sekali ya. Oke. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke teman-teman, comeback to my channel, kembali lagi di channel Sementara. Oke teman-teman, kita kembali di channelnya Sementara. Oke sob, saya sendiri di sini. Oke teman-teman, banyak sekali. Bukan banyak sih, tapi requestan ini. Gini dah, requestan ini sebenarnya saya sudah pernah kesini dulu dan saya sampai ngebut teman-teman, ngebut saya lari bawa sepeda motor, dan sekarang ada juga salah satu yang nge-request kesini. Padahal saya nggak mau sih kesini, tapi gimana ya, ini kalau dua kali kan pengalamannya gimana ya. Oke. Katanya beli ngaben nih beli, jak kamu serem pesan. Dalam hati saya sudah tahu ini pernah saya sitrinya, ini pernah saya kunjungi, tapi nggak ngaben. Sekarang sensasi ngaben teman-teman. Oke. Dan ada juga kolom komentar dan DM-DM-an. Mohon maaf ya, ada DM-an mungkin nggak saya balas dan ada yang saya baca juga. Saya mohon maaf. Bukan bermaksud sombong atau gimana ya. Saya ini Sementara channel ya. Bukan saya sombong atau gimana. Tapi saya juga. Gimana ya. Nyawab DM-an kalian terlalu banyak. Mohon maaf ya. Oke. Ada juga yang komentar ini. Saya suka ini komentarnya. Beli. Kalau pengabenan pidan juga beli ngai video pas ngaben. Ngintip. Ngintip leak nedo disitu beli. Takunin. Saya bertanya lagi, adik itu pasto nggak beli. Menurut yang saya dengar-dengar dulu-dulu, pas ngabennya itu bukan di sitre dianya beli, leaknya bukan di sitre dia berubahnya beli, melainkan di tempat-tempat Banten atau Pemulo. Kalian kesiap kayak bangsat. Nah, lanjut dengan mungkin. Tempatnya di sana teman, tempatnya di sana beli. Oke, anjing siapa itu teman, begitu nyabat. Oke, saya berada di Bangli ini, tempatnya beli. Kalau di pembakaran mayat mungkin beli, mungkin ada mungkin enggak, tapi beli kalau di tempat bantennya, pembuangan bantennya, pembakaran bantennya, di sana ada beli. Coba. Karena dia itu suka yang letah-letah beli gitu. Ya, saya juga berpikiran gitu. Iya, Jano. Coba kita buat di videonya. Enggak ngini-ngini kubur-kuburan ya. Kita coba sensasi berbeda. Kita pindah gitu. Kita di Banten-Bantennya tempat pembakarannya. Katanya kalau di sana letah teman-teman. Atau pembakaran. Apa itu teman-teman? Pembakaran mayatnya di sana dah. Oke. Okay. Apa sih terjadi teman-teman? Tapi ini cukup bagus ya komentarnya. Oke. Okay. Kita melihat bintang dulu teman-teman. Bulan dulu, oke. Okay. Om Swastiastu tunggi kayak gini dah tempatnya teman-teman. Oke, okay, teman-teman. Wih, Dewa tunggi yang kesang-kesang niki. Oke, okay, teman-teman, ini tempatnya. Sekitar 1 tahun yang lalu saya ke sini. 1 tahun setengah sih teman-teman. Oke, okay. Tempat saya melihat leaknya teman-teman. Oke, okay. Sekarang saya ke sini, ternyata di sini sudah bet-bet teman-teman, atau ini sudah ditutup-tutupin gini ya, apa namanya, rumput-rumput panjang. Oke, okay. Di sini dah dulu saya lari teman-teman. Oke, okay. Kalian juga bisa cek video saya yang lama ya teman-teman. Tempatnya serem pas saya
lari itu nggak tahu jalan teman-teman. Oke, saya lagi ke sini teman-teman. Oke, ini di Bangli teman-teman. Om Swastiastu. Saya dulu lari sampai ke sini teman-teman. Om Narayana, Om Saraswati. Dan sini sekarang jalannya sudah kayak gini teman-teman. Gak jadi jalan apa namanya, jalan nomor 2. Oke. Sampai saya dulu-dulu itu lari teman-teman, ngebut bawa sepeda motor. Oke, saya ngecek lagi ke sini teman-teman. Katanya di sini sudah ngaben, makanya saya ke sini lagi teman-teman. Om Swastiastu dulu di sini jalannya teman-teman. Sekarang tidak bisa diakses lagi ya. Ini jalannya. Kita akan lanjut ya, cari yang itu ya. Ini Bangli teman-teman. Oke. Inilah, lihat teman-teman jalannya. Ini sudah mempet nih jalannya teman-teman. Kalau jalan cuy. Saya sudah merinding sisikin tapi kleng ke siapa ya? Om Swastiastu teman-teman, saya kira apa itu teman-teman. Ternyata nggak ada apa-apa ya. Sumpah nih merinding saya teman-teman. Karena saya trauma sih teman-teman. Dulu-dulu lihat gitu teman-teman di sekitar sini teman-teman. Dan sekarang Om Swastiastu. Saya masih ingat-ingat teman-teman kejadian saya dulu teman-teman. Itu yang bikin saya jadi takut ngespornya ke sini teman-teman. Oke, sekarang udah mau ngaben. Itu apa itu putih teman-teman. Semoga yang nggak ada apa-apa ya. Itu putih nyelebat kayak lipi. Saya takut sekali sama lipi. Oke. Itu bulannya teman-teman. Oke, kita akan ke bulan ya. Oke. Kita di sini cuma mengintip doang. Jangan takut teman-teman. Om Swastiastu. Kita coba zoom bulannya ya. Wow. Kencang. Kleng. Purnamu teman-teman. BTW ini purnamu ya. Oke. Saya nggak tahu kapan saya upload videonya atau enggak ya. Videonya sana saya agak malas sih jadi orang teman-teman. Oke. Ini suara lipi kan teman-teman. Oh, chat. Chat, tapi saya sudah takut sekali di sini teman-teman. Om Swastiastu ini punyanya segede sekali. Dulu dini kecil teman-teman. Oke. Kita enggak kasih trunya ya, melainkan tempat yang saya ekspor dulu. Tapi ini di jalan Krocogan ye. Om Swastiastu. Coba saya ingat-ingat dulu di mana saya melihat penampakannya dulu ya teman-teman. Oke. Saya juga agak takut gemeter gimana gitu lewat ke sini teman-teman. Om Swastiastu, enggak ada apa-apa ya. BTW ini jauh sekali dari permukiman teman-teman. Oh, lihat teman-teman. Jauh sekali nggak ada lampu-lampu di sini. Ini dah pertama konten saya teman-teman yang bikin saya nudak-nudak dulu-dulu ya. Om Swastiastu, saya kira putih-putih apa itu teman-teman. Coba zoom ya, coba zoom ya. Saya kira apa itu ya. Semoga nggak jadi apa-apa di sini ya. Doakan saya semoga selamat sampai tujuan. Oke. Di mana sih tempat ngabennya teman-teman? BTW ini di gininya ya, di bawah sitrenya. Oke, kita lanjut ntar ya. Om Swastiastu, ini apa ini ya? Oh, ini kayak gininya selesai ngaben dibuang gininya teman-teman. Apa namanya?
kayak iku teman-teman, iku barong atau sampi atau gimana ya ini dah. Berarti benar kata yang request ya teman-teman, udah selesai ngaben pantes. Oke, ini sitrinya kedua kalinya saya kesini ya teman-teman, pertama dan kedua sekarang, karena yang kedua gini ya, yang kedua ngaben, makanya saya kesini biar tahu sih situasi ngaben gimana. Siapa sih ini? Oke, kita udah menghidupkan kamera dan senternya. Berat teman-teman, sumpah berat ya, berat sekali. Ini coba kalian komentar ya teman-teman, ini bulu-bulu apa sih teman-teman, apa sih barong atau apa hewan pokoknya berkaki empat kalau ngaben ini ya digunakan. Oke, tapi saya merinding main di sini teman-teman, apalagi di sana ada gini teman-teman, ada pohon pisang. Saya takutnya wewe gombel di sini teman-teman atau melancaran gitu. Oke, saya nggak buat-buat ini teman-teman, ini kita ngomong secara fakta aja ya. Bentar ya, susah banget sih teman-teman, andai saya punya kameramen. Ini dia teman-teman, kayak gini dia, tapi saya takutnya paku ini. Oke, kita jujukkan dia teman-teman. Iya. Oh, ini badannya ini teman-teman, ini badannya ya. Kayak gini di tengahnya teman-teman. Oh, kerangka-kerangkanya ya. Ini kayak ngelungsur Tirta teman-teman. Apa yang bacanya ya? PR. Sari. Oke. Ini juga ada teman-teman. Oke. Saya takutnya paku di sini teman-teman. Oke. Ini batisnya. Wow. Kita nggak masuk ya. Yo, ini paku teman-teman, hati-hati ini kalau terkena tetanus ini. Saya nggak pakai sepatu teman-teman, saya pakai sandal. Oh, ini gini teman-teman. Ini ikuhnya. Ikuhnya yang tadi ya. Mana ya? Ini dia. Kayaknya di sini dia ikuhnya teman-teman. Hey. Kan nyambung di sana badannya ikuhnya. Oke. Okay. Oke. Okay. Ini raja patinya di muka saya, ini penyengker raja patinya. Oke. Okay. Pernah ada saya kesini, makanya saya ingat betul. Itu juga ada teman-teman. Di bawah kita akan turun ke jurang teman-teman. Oke, channel Sumantara aja yang berani turun ke bawah jurang. Belik sih, belik, belik. Udah anjing sih graung-graung di sini teman-teman. Raja patinya mungkin ya, saya juga nggak tahu, atau pura apa sih sini daun. Oke, okay.
Kita naik lagi ya. Oke. Kita lanjut ya. Urduh jening. Pianak papu, pianak mimi ajak makjang. Ane jani puan dengan papu, lakar ngalahin jening. Jampitan pedungkat dan pesunih sing ada satu saya dengar bunyi kerau-kerauan teman-teman. Sumpah nih, sumpah enggak bohong saya. Om swastiastu nggih, itu baru ngaben. Selesai ngaben ya teman-teman. Coba kita zoom, saya zoom ya. Tuh kan ya teman-teman. Tuh kan. Om swastiastu nggih. Mohon maaf ya. Saya dengar suara gerah-gerahan teman-teman. Saya merinding sumpah teman-teman. Acer seperti saya teman-teman. Oh, tuke sudah bunyi teman-teman, tuke. Kayak gini dah. Ini curang teman-teman. Dulu saya 1.5 tahun atau 1 tahun atau 2 tahunan saya kesini teman-teman. Di sini galak-galak sekali liatnya teman-teman. Om swastiastu itu apa putih teman-teman? Swastiastu itu apa itu putih teman-teman? Tapi ini kongi om swastiastu bergerak teman-teman. Cerukulu teman-teman, cerukulu tapi singkulu teman-teman. Om swastiastu nge, om swastiastu. Om swastiastu nge, tapi ini kongi teman-teman. Bolak bangkung tuh lab teman-teman. Ada babi laib teman-teman. Om swastiastu nggih, sampunang tiang gangguno. Om swastiastu. Om swastiastu, mungkin tuh lea atau bangkung lab, tapi bangkung lab di sitro. Coba komen di bawah teman-teman, bangkung lab di sitro. Mungkin apa enggak teman-teman. Om swastiastu. Om swastiastu. Ampun tiang nggih. Dewa ratu naskleng ngapuk nih tuh. Jangan disum teman-teman. Itu dia punyanya teman-teman. Om swastiastu. Saya sudah merinding banget nih sumpah. Sumpah gak berani lagi teman-teman ngezoomnya. Om Narayana. Om Saraswati. Mohon maaf teman-teman, saya ngematin senter nih. Saya sumpah takut banget tuh apa itu. Dia ngeles baju malunggi. Layak-layak teman-teman. Pusing banget ya teman-teman. Om swastiastu, saya pulang mending teman-teman. Pulang teman-teman. Gak mungkin jam 12, jam 1, tengah 1 nih. Gak mungkin ada bangkung lah. Oh. Peletan bangsat ibu, neskleng, rekay lipi ibu. Om swastiastu, kan saya yang lipi neskleng. Bangku mana? Sesuatu ye. Sesuatu. Ampunang tiang gunung ya, ampunang.